Saya kira setidak-tidaknya ada tiga pertimbangan utama ya dalam penyelenggaraan persidangan, terutama ketika menyangkut perhatian publik yang besar seperti ini. Yang pertama itu adalah keselamatan dan keamanan hakim dan juga para pihak, ya termasuk saksi gitu ya. Kemudian yang kedua, partisipasi publik tentu saja. Dan yang ketiga adalah soal integritas pembuktian. Yang kedua, makna persidangan terbuka untuk umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu tidaklah dapat dimaknai bahwa persidangan itu hadir di setiap gawai masyarakat gitu ya. Tapi kemudian persidangan terbuka untuk umum itu bermakna bahwa persidangan terbuka untuk masyarakat luas di lokasi pengadilan.